ini tempat pendakian puncak Gunung Rinjani. Tetapi orang nggak mau lewat sini karena jalurnya sangat berbahaya. 5.000 wisatawan lokal ini. Tahun 2014. Mana? Oh iya. Itu lihat sendiri ya. Tahun 2014. Kartis masuk Pegunungan Taman Nasional Gunung Rinjani untuk pengunjung wisata lokal 5.000 ya. Kenapa sekarang di sini sudah enggak digunakan untuk pendakian Taman Nasional Gunung Rinjani? Kita singgah makan dulu ya, guys. Panas. Kita singgah makan di warung baru kita lanjutkan perjalanan. Makan apa adanya ya di tengah jalan. Inilah sudah ini menu apa adanya. Bismillah. Jalannya sementara diperbaiki ya teman-teman ya, lebaran jalan nih. Kita masuk desa Sambi Elen ini. Ah, ini teman-teman ya. Ini bekas apa namanya? Ya, tempat-tempat selfie orang dulu lah kata orang ya. Coba kita cek-cek ya, tapi tidak dipakai sudah ini. Udah lama tidak dipakai. Kebun apa ini? Kebun porang. Udah lama diabaikan. Hati-hati, masih kuatkah ini kayunya? Apa itu, jambu mete kah? Wah, kau makan jambu mete lagi. Itu Rinjani di teman-teman ya, cuma anda kelihatan lembah-lembahnya. Oke teman-teman, kita sambung lagi perjalanan kita. Pokoknya kita jalan-jalan terus, lihat perkampungan, perdesaan yang belum pernah kita lewati. Sama juga nih, kami belum pernah lewati. Kita lihat-lihat aja lah. Oh, ini banyak jambu mete ya. Pohon-pohon mete banyak sekali di sini nih. Coba kita ambil satu ya, kita petik satu. Nah, ini kita petik ini. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap ini. Wow. Jambu mete. Manis nih. Manis kah? Katanya manis ya. Saya coba dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Manis. Manis teman-teman. Ah, lumayan obat rasa haus. Kita makan dulu ini baru kita lanjut jalan. Wah, ini jambu mente semua ini, pohon-pohon kebun-kebun jambu mente banyak sekali di sini. Ini kata orang sih, daerah sekitar, kami tanya-tanya tadi. Ini tembusnya ke pendakian Rinjani. Pendakian Rinjani yang katanya ekstrim medannya, makanya enggak dianjurkan untuk menjalir lewat sini. Thank you.
Ini hutan jati bro ya. Ya guys, nih hutan jati nih, pohon-pohon jati semua. Hutan jati semua ini, hutan jati. Ini tempat pendakian puncak Gunung Rinjani pertama di sini nih. Tetapi orang nggak mau lewat sini karena jalurnya sangat berbahaya kata orang sekitar. Tapi kami belum pernah ke sana, kami mau coba ke sana dulu ya teman-teman ya. Kemana sih jalurnya? Ada juga rumah sini ya. Berhenti dari gunung ini. Sampai di loket pendakian Gunung Rinjani ya, loket lamanya. Tapi di sini nggak dipakai sudah ini, karena mungkin medannya ke tong sini ya susah lah, sangat berbahaya. Loket check in out, petugas jaga pos. Ini tempat loketnya kalau kita mau mendaki. Ah itu. Nah, ini loket. Ini tiketnya guys. Tiketnya ini bekas tiket lama nih. Karcis 5.000 wisatawan lokal ini. Tahun 2014. Mana? Oh iya. Itu lihat sendiri ya. Tahun 2014. Karcis masuk ke Gunungan Taman Nasional Gunung Rinjani untuk pengunjung wisata lokal 5.000 ya. Kenapa sekarang di sini sudah enggak digunakan untuk pendakian Taman Nasional Gunung Rinjani? Ya, di sini enggak digunakan sudah taman, tempat masuk taman pendakian Taman Gunung Rinjani ini mungkin karena kata orang medannya. Iya kah? Medannya cukup berbahaya. Tapi coba-coba kita lihat ya di mana gapura itu terus ya. Ini kita sudah di posnya. Tahun 2014. Kita telusuri terus ya. Mana pintu tempat masuknya? Kita juga belum pernah sini teman-teman. Kita coba-coba juga ini. Ya teman-teman, kita tadi sudah bertanya sama ibu-ibu sama bapak-bapak itu ya. Itu yang pakai mobil buat kelapa sama ibu itu. Tadi kita sudah tanya-tanya tadi. Di sini jalurnya ini tidak resmi katanya. Makanya kalau orang lokal Lombok aja ya, orang-orang lokal lah berani naik. Jadi kalau di luar Lombok mereka takut karena apa? Di sini tempatnya ya jalurnya tidak resmi lah gitu. Katanya sih. Menurut info dari bapak tadi yang saya tanya-tanya tadi. Kenapa ambil itu? Sudah minta ke sama orangnya? Hah? Sudah. Ah. Lihat. Enak ini. Bismillah. Kita lanjut ya.
gila jalurnya. Kalau mau gunung jadi jalurnya di sini ya teman-teman ya. Tapi jalur tidak resmi ini. Jadi teman-teman kita ini sudah di jalur pendakian ya. Ini di jalur pendakian. Jalur pendaki. Di sini bercabang. Kita bisa lewat sini, bisa. Lewat sini juga bisa. Nah, lewat sini juga bisa. Dulu kata bapak itu lewat sini, tapi sekarang dialihkan lagi lewat sini. Itu kami juga belum pernah ke sini loh. Tapi yang mana paling enak ini Pak lewatnya? Lewat sini Pak ya? Lewat sini enak ya? Iya, sama aja. Di situ sama aja. Cuma posnya jauh sekali. Bapaknya bilang tadi masih jauh posnya. Dia badak di pemade. Dang, dia badak di pemade. Sepi. Nah, jangan nyoba-nyoba sih lihat nih. Jangan enggak dapur rasa pertama noh. Roti bawa tahu. Oh, bawa dah usang masih pendek mendih pindah yang di pojok tuh, so. Masih jauh juga bawa nih. Itu lebat kokoh dia tahu empiranan lagu sokoh terbuka dia tahu. Oh, nyebrang kok. Bau. Motor dia bau nyebrang. Bau sih. Kita langan dengan lebih jok sulit tar, kemudian jok bawa jok tu je mudah. Nah, katanya ini turun lagi ke bawah, nanti ketemu sungai, kita nyebrang sungai. Tapi mungkin kami tidak turun ke bawah, ya udah dekat sih, cuma kami tidak turun ke bawah. Kami yang penting kami sudah tahu aja lah jalurnya, tapi belum resmi katanya. Itu yang bikin kami khawatir kalau kami mau mendaki lewat sini, kami takut-takut juga. Jadi jalur ini teman-teman ya, langsung ke Segara Anak, habis Segara Anak naik lagi langsung ke summitnya, ke puncaknya. Itu menurut penjelasan dari bapak tadi, karena dia orang sini kan, jadi seringlah mereka mancing di danau Segara Anak. Inilah jalurnya. Baiklah teman-teman ya, cukup sudah petualangan kami ya. Dari rumah ke sini 3 jam perjalanan ke sini. Jadi cukup sampai sini ya. Kami sudah, yang penting teman-teman sudah tahu juga ini jalan jalur Rinjani yang belum resmi lah ya. Di desa Sambi Elen, dusun, saya lupa nama dusunnya. Nah. Bagi teman-teman, sampai jumpa lagi di channel kami, Monty Traveling Vlog, jalan-jalan, jalan ke sungai, jalan ke pantai, jalan ke hutan, jalan ke gunung, kemana aja yang penting jalan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.